Hijrah akan selalu berat, hijrah akan selalu susah. Kenapa? Karena dunia enggak ada harganya. Kenapa? Karena hijrah tidak bisa dibalas dengan dunia. Hijrahmu untuk Allah, hijrahmu untuk Rasulullah, hijrahmu untuk berjuang di jalan Allah, tidak ada yang bisa bayar di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya balasan surga. Kenapa? Karena tidak ada balasan yang lebih tepat untuk orang-orang yang sudah berhijrah memilih Allah, Rasulnya dan berjalan dengan Allah dibandingkan yang lima tadi, kecuali balasannya adalah surga. Maka kalau Anda berhijrah, Anda kemudian sudah berhijrah lalu kemudian Anda mendapatkan ujian cobaan, laluilah, karena setiap hijrah seninya adalah ujian.